Kerjaan saya sehari-hari itu mengelola yayasan sambil survei yang disabilitas, Yayasan Bina Mandiri. Disabilitas Bina Mandiri. Di samping itu kegiatan saya itu produksi kopi dari Wonosalam. Terus saya sangrai sendiri pakai alatnya manual. Nah, setelah itu saya kemasi, terus saya kelilingkan sama suami saya, yang menggiling suami saya. Kalau pulang itu sambil kontrol sing disabilitas itu yang membutuhkan alat bantu, apa kursi roda atau tongkat itu. Pertama kali 5 kilo saya itu. Gilingnya kopi itu 5 kilo, kan terjangkau uangnya kan. Cuma cukup 5 kilo. Alhamdulillah sudah dikelilingkan dapat uang, terus saya belikan lagi 10 kilo. Terus naik lagi bulan berikutnya 2 kilo, 20 kilo. Sekarang ini alhamdulillah sudah mencapai 30 kilo. Jadi gorengnya 3 kali. Kan pakai manual. Bisa itu, tapi kan enggak terjangkau ngerenya itu. Sebenarnya saya pengen itu. Jadi di masa pandemi ini alhamdulillah ya masih enggak terlalu ketelatan lah, misalnya bisa untuk bensin, untuk makan sehari-hari. Jadi ya kita syukuri lah memang alamnya kayak gini, jadi kita mengikuti protokol kesehatan aja gitu. Habis itu terus di warung-warung kan banyak yang nggak boleh pas kemponi itu ditutup, banyak yang tutup. Terus ajak apa ini? Terus saya ke Surabaya. Surabaya bilang gini-gini, cerita masalah ini, terus usaha apa, ibu pengennya apa? Saya pengen usaha kopi aja, kalau kopi kan enggak mengganggu untuk makanan kan di warung kan enggak, nanti kan bisa saya kelilingkan gitu. Oh iya yang, terus jarak 3 hari terus diantar ini, ditransfer, terus saya disuruh beli. Alhamdulillah di masa pandemi ini ya masih bisa berjalan, bisa mencukupi keluarga walaupun tidak seperti sebelumnya. Ya kita syukuri aja apa adanya yang diberikan oleh Allah. Saya sangat terima kasih pada Allah telah memberikan jalan yang terbaik bagi saya. Ya alhamdulillah sekarang hari ini tanggal 31 dapat jamuan multiguna, hasilnya itu uangnya itu dari Australia. Ya alhamdulillah insya Allah nanti untuk bisa menambah beli bekal WC kopi untuk meningkatkan produksi saya. Terima kasih kepada Allah telah memberikan jalan ditemukan pada dompet duafa, pada donatur-donatur lain, insya Allah bisa untuk toleransi pada saya, bisa peduli. Alhamdulillah saya bersyukur, mudah-mudahan bisa tercapai apa yang saya inginkan. Sebenarnya ya pengen punya ulah alat sangrai, ya mudah-mudahan saya dikejar dikit. Ini kalau sudah terjangkau nanti insya Allah saya beli. Terima kasih atas bantuan dari Sebeli Sinden, pemerintah Australia Barat telah memberikan kepada Yayasan Bina Mandiri, termasuk pemberian pada diri saya pribadi dan teman-teman pembinaan dari Bina Mandiri. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan bisa berlanjut sampai tujuan saya bisa tercapai.